Selamat pagi dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Pagi hari ini saya akan melakukan perjalanan balik ke Surabaya dengan menggunakan kereta api yang jam keberangkatannya itu ada 4 kali. Yaitu kereta api Sancaka. Jadi pagi hari ini saya mau nyoba keberangkatan pertama dari kereta api Sancaka. Karena kereta api Sancaka itu ada 4 kali keberangkatan, yaitu pagi, siang, sore, malam. Nah, saat ini saya lagi di stasiun Tugu Jogja. Saya mau melakukan perjalanan ke Surabaya dengan perjalanan yang pertama. Gimana serunya? Tetap pantengin terus channel YouTube Bura Story. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa support subscribe, support channel Bura terus berkembang. Like dan share videonya. Thank you. Dia masuk. Dan yang sebelah, yang di ada depan saya ini ada kereta api Bogowonto relasi Lempuyangan Pasar Senen. Jadi Bogowonto ini berhenti di dua stasiun Yogyakarta, yaitu Lempuyangan sama Tugu. Jadi kita tunggu dulu yuk. Rangkaian kereta api Sancaka pagi sudah dilangsir di jalur nomor 3. Saya dapat gerbong premium 6 nomor 17D. Lagi ada apel ini. Jadi untuk premium 6 ada di belakang sendiri. Nanti bisa backrest. Seharusnya Sancaka ini sudah dapat premium kadet kedua ya, yang maju semua gitu loh. Karena okupansi peminat kereta api Sancaka ini banyak banget, sampai ada 4 keberangkatan. Mungkin belum waktunya dapat yang gen 2 ya. Kurang beruntung dapat laju mundur dan ada tembok. Seharusnya 16 ya. Nggak penting, minta pindah aja. Untuk toilet sama kayak eksekutif, hanya ada di satu ujung gerbong. Dan dibagi dua, toilet pria sama toilet wanita. Kahuripan relasi Kiara Condong Blitar. Ya, berhentinya di Lempuyangan, tidak berhenti di stasiun Tugu karena full ekonomi. Lama. Nah, kita lihat loko yang berdinas di Sancaka. Kita ke depan dulu. Untuk loko yang berdinas CC206-1347 Dipo Induk Sidotopo. Selamat bertugas. Jadi untuk susunan rangkaian, setelah lokomotif di belakangnya ada kereta pembangkit eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3,
eksekutif 4, kereta makan atau restorasi. Premium 1, lanjut premium 2, 3, 4, 5, 6 sampai belakang sendiri. Yaudah, langsung aja ke keberangkatan kereta api Sancaka pagi dari Kupu-Kupu Jakarta ke Surabaya Kupu. Pukul 6.45 Sancaka diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta menuju stasiun Surabaya Gubeng dan sekarang melintas Lempuyangan. Perawatan stabling KRL di Solo Balapan.
udah sampai stasiun Solo Balapan. Tadi sempat ketiduran. Di sini nanti berhentinya cuma sebentar. Dan bentar lagi kereta Sancaka pagi diberangkatkan kembali. Diberangkatkan lagi Sancaka dari stasiun Solo Balapan. Dan Mbak Prami sama sekalian bungkus cuanki nanti di rumah dimasak sendiri. Karena tadi pagi sebelum aku udah sarapan, jadi ya udah nanti cuankinya dimasak di rumah aja. Nah, saya mau tidur lagi karena ini masih daerah Solo. Sebentar lagi pemberian berikutnya Madiun. Tidur dulu. Sudah sampai di stasiun Madiun. 2 jam lagi kita sudah sampai di Gubeng. Ini depo lokomotif dan di sana pabrik Inka pembuatan ya kayak gerbong kayak gini nih. Gerbong stainless steel itu dibuatnya di sana. Depo lokomotif Madiun. Perawatan-perawatan lokomotif sebelum berdinas dicek lagi. Yang naik dari Madiun lumayan banyak. Jadi yang banyak naik itu dari Madiun ya. Dari Solo tadi nggak seberapa.
berada di bagian depan atau belakang kereta. Otak P3K berada di kereta makan. Jika membutuhkan obat pertolongan pertama, silakan hubungi petugas kami. Jika dengan menghubungi nomor kondektur yang tertera di bagian depan atau belakang kereta. Perhatikan dan ikuti instruksi dari petugas di atas kereta api. Bila keadaan darurat yang mengharuskan Anda untuk evakuasi, tinggalkan barang bawaan dan cari jalan keluar.
update lagi Sanjaka pagi dari Tugu Yogyakarta bakal nyampe di stasiun Gubeng Surabaya. Untuk overall dalam perjalanan pagi hari dari stasiun Tugu ada kendala, dalam arti keretanya nyaman, Sanjaka emang pokoknya nyaman enak, cuma yang gak enak ya tadi gak bisa menikmati soalnya masih mantau banget dari pagi check out dari hotel jam 5 perjalanan 45 menit, jadi di kereta itu bawahnya mantuk. Jadi tadi saya gak sempat ke restorasi karena udah bungkus cuanki mentah. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang udah klik video ini, yang udah nonton video ini, terima kasih banyak atas sumpah suasana. Support channel ini biar terus berkembang. Jangan lupa support, subscribe, share, dan like video-videonya. Aduh, capek. Jadi terima kasih banyak sekali atas sumpah suasana. Sampai ketemu di trip-trip berikutnya. Thank you. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun, tujuan akhir stasiun, Surabaya, Gubeng. Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terbuka. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at our final destination of Surabaya Gubeng Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Pagi dari stasiun Tugu Yogyakarta sebentar lagi masuk stasiun Gubeng Surabaya. On time 10.45 bakal masuk stasiun Gubeng. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini, yang udah nonton video ini, terima kasih banyak. Matur sembah suasana. Jangan lupa support, subscribe, channel dan terus berkembang. Like juga video-videonya dan share juga video-videonya. Semoga video-video dari restoran bisa menghibur dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di trip-trip berikutnya. Bye. Selamat datang di Surabaya Gubeng.